tercipta telah mengisi ruang hampa. Hadir dalam bayang jiwa yang tak akan pernah hilang. Engkau milikku abadi selamanya. Dan bukan sama. Apa kabar? Alhamdulillah. News. Bye. Amel, gimana sehat ya? Alhamdulillah. Ini dari tadi nunggu? Lumayan sih. Hah? Dari kemarin. Emang nunggunya dari kemarin. Ya. Cuman pas udah pakai baju pengantin, udah siap-siap. Ini yang lain pada kemana? Ada. Siapa yang ada? Kakak. Oh iya, ini kan semua siap. Maksudnya, siap. Ini saksi, terus penghulu, sama wali yang menikahkan. Belum ada? Iya. Kirain udah lengkap, tadi saya udah buru-buru. Iya. Kirain udah lengkap semuanya, udah mau mulai di pemirsa. Ternyata masih belum ada nih saksi, ya. Penghulu sama wali. Terus gimana? Ya tahu, tungguin aja dulu. Tungguin kasihan penonton udah kemana ya. Mau ditungguin apa nanti aja? Rinda. 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 Masih nunggu. Loh, katanya tadi dihubungin enggak bisa. Oh, lagi marah-marah. Oh, pantesan dia enggak mau negor. Pantesan dia enggak mau negor. Biasanya kan dia peman kan? Pantesan dia kan biasanya baik. Tadi gua lewat enggak mau negor, dia ngambek. Mau gak masalahnya? Tapi ada backup lagi gak kalau seandainya dia gak bisa? Gak ada. Sabar ya? Iya, bang. Gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Paling jelek-jeleknya tunda besok ya? Gak mau kalau besok. Nah, kalau enggak, kalau penghulunya gak ada gimana? Panggil. Hah? Panggil. Dipanggil ya mudah-mudahan mau, enggak maksudnya kita ya, ngomongin kalau dia enggak mau. Iya. Kata apa kan jadi nikah. Jadi, ya. Tapi maksudnya enggak sekarang jadi, cuman besok kalau apa ya. Ya. Ya udah. Hah? Enggak apa-apa pokoknya sekarang. Hah? Pokoknya sekarang. Mudah-mudahan jadi besok ya. Iya. Kita tunggu aja nih penonton. Boleh dibantu panggil? Panggil ya sama-sama ya. Namanya Pak Eman. Pak Eman. Yang kenceng lagi dong. Dia kalau nggak dengar nanti nggak kesini. Lebih kenceng lagi Pak Eman. Pak Eman. Oh nggak ada. Ada nih Pak Eman. Oh ini nih Pak Eman, kasih tepuk tangan dulu dong buat Pak Eman. Sini dulu dong Pak Eman. Sebelumnya saya minta maaf karena saya kan sebelum kesini masih ada kerjaan. Jadi agak sedikit molor sedikit. Bukan yang ini saja yang dilayani, setelah ini juga ada yang dilayani, jadi jamnya mau pulang saja jam ini, ke jam kedua. Hah? Pak Eman jangan marah-marah gitu lah, jelek Pak Eman. Soalnya, yang dilayani bukan ini, ada yang lain juga dilayani juga. Berarti hari ini banyak yang banyak, mau menikah. Iya. Betul. Ya udah yang sana dulu deh, yang ya. Di sini besok aja gak apa-apa ya. Ya. Maaf ya, gak bisa hari ini, besok sudah. Sekarang aja. Hah? Sekarang aja, Pak. Kenapa? Sekarang aja. Maunya sekarang. Berapa ya, Pak? Gak bisa.
Harus bisa. Ya. Udah. Pak, saya permisi ya. Udah, Pak. Pak. Jangan permisi-permisi dulu, udah enggak tahan ya. Yusuf, Pak. Paiman. Paiman. Kejar. Sekarang aja, Pak. Gitu dong, lanjut dulu. Sini, madem sini. Lihat ke sana. Yang mau nikah siapa, yang bingung siapa. Kan kamu yang mau nikah. Rayu, Pak Eman, biar aku mau nikahin kamu nih, pakai baiknya. Pak Eman. Nikahin saya sekarang. Oh. Yang nikah siapa? Ya saya. Bukan saya. Maulanya Pak Eman. Iya, pengennya sekarang. Tolonglah. Oh, sekarang nantinya? Iya, pengennya sekarang. Ya, kalau pelayanan, insyaallah saya akan layani juga. Iya. Tapi dengan catatan. Iya. Keluarganya dijaga dengan baik. Ya. Nah, tuh. Lanjut ya. Alhamdulillah, makasih ya Pak Eman ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Eman. Baik banget loh. Oke, baiklah pemirsa, karena semua sudah berkumpul, sudah lengkap, langsung aja kita sama-sama menyaksikan prosesi akad nikah Yusuf dengan Amel. Untuk waktu dan tempatnya, silakan Bapak Eman selaku pemilu. Silakan, cincangannya. Nah, baik kepada kedua saksi, silakan untuk menyimak ujian kompeten. Dekatin. Kawali, bukan kawali. Dilihat Pak Wali, ikuti panahi Pak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad Yusuf. Bin Rahman. Saya nikahkan. Dan saya kawinkan engkau. Kepada putri saya. Nurul Azhar Amelia kepada engkau dengan mas kawin cincin emas 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nurul Azhar Amelia binti Bapak Ugan Sugandi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kasih yang tercipta telah mengisi hadir dalam bayang jiwa yang tak akan pernah hilang. Untuk saya jangan gemeteran tangannya dari tadi gemeteran yang mau penonton. Iya. Tapi kalau gemeteran setelah masuk. Taruh dulu ini ya. Apa? Taruh dulu ya. Itu. Apa satu? Biasanya berapa sih cincin masuk? Cincin kawin? Ini mas satu. Ini yang gede berarti punya si Yusuf. Cincin di mana? Ada lagi tadi pemulu. Sekarang cincin. Punya saya. Enggak ada. Cuman satu. Apa? Cuman satu. Di mana? Ini bukan. Coba samain dulu. Oh iya, sama. Saya berjanji kepada istri saya akan selalu menyayangi dia dan selalu mengasihi dia dengan setulus hati saya. Saya akan menjaga dia sebaik-baik mungkin. Dan di saat sampai mati akan selalu menyayangi dia. Saya berjanji pada suami saya saat saya akan menemani dia seumur hidup saya. Menemani dia sampai mati. Tepuk tangan sekali buat
Kami dari tim nikah gratis ada sesuatu buat kalian. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Yusuf dan juga Amel. Langsung teman-teman naikkan ke atas panggung, apakah hadiah itu? Hadiahnya bukan fotonya, ini nih. Selamat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat Yusuf. Selamat ya. Ini kita kasih hadiah mesin jahit buat Yusuf dan juga Amel. Ini mudah-mudahan Yusuf bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Pemirsa, saya mau tanya sama Yusuf dulu. Dengan hadiah yang kita kasih ini, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Ke depannya saya akan buka usaha sendiri, bengkel sepatu untuk menghidupi keluarga saya. Jadi ini sering berkata untuk apa, Karyo? Bengkel sepatu, ya. Ya. Jadi selama ini Yusuf kan memang pekerjaannya adalah sebagai pengrajin sepatu nih pemirsa. Dan juga masih ikut sama orang lain ya. Mudah-mudahan dengan hadiah yang kita kasih hari ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Amin. Jadi Yusuf bisa mempunyai usaha sendiri di rumah. Alhamdulillah, senang banget ya. Betul. Jadi bisa menambah rezekinya ya. Saya ada sesuatu lagi nih. Wah, apa ya? Sesuatunya apa ya? Ini dia. Hitung bareng-bareng ya. Hitung bareng-bareng yuk. Satu, dua. Rp1 juta. Ini ya. Yusuf. Terima kasih JTV, terima kasih nikah gratis.